Memasuki bulan Ramadan, pihak kepolisian akan terus melakukan upaya penindakan maupun antisipasi kejahatan jalanan, baik itu jambret, peredaran minuman keras, curanmor, maupun kejahatan lainnya. Untuk mengantisipasinya, Polresta Pekanbaru dalam waktu dekat akan menggelar operasi penyakit masyarakat atau operasi pekat. Operasi pekat ini dilakukan dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat menjelang puasa yang tinggal beberapa minggu ke depan. Jadi ada program nanti dari pusat, sebelum kita melaksanakan masuk ke bulan Ramadan, ada beberapa operasi pekat, operasi premanisme. Semuanya kita laksanakan dalam rangka menjaga kondisi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasanya Ramadan. Itu ada. Kita sedang menunggu waktu, sekarang adalah yang kita akan bergerak adalah operasi lalu lintas dulu nih. Habis lalu lintas, baru nanti kegiatan-kegiatan operasi preman, razia miras, dan sebagainya. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Kota Pekanbaru. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.